antar kepramukaan. Yang metode ada? Napan. Yang putra tadi siap saja. Napan. Yang berapa? Napan. Putra. Kode kehormatan. Alam. Alam. Orang kebasan belajar. Oh iya. Yang runtuh tanpung. Bikin aku jatuh. Orang bawa. Tapi kita akan sudah dewasa jadi bukan satu. Satu paragraf pak. Satu paragraf lo. Bukan ngebar ya. Udah? Udah? Iya. Aku sebelum ada apa-apa. Jadi masih balik sini kan pak? Jam. Oke. Siap? Siap. Masih ingat? Masih. Oke. Mulai. Oke. Saya mau menyebarkan ke seluruh pelosok negeri bahkan ke dunia. Kalau bisa ke alam gaib. Maka dari itu saya yakin dengan ilmu yang saya pelajari di Pandu, saya akan menyebarkannya di pelosok negeri bahkan pelosok kota. Selain punya rasa cinta terhadap tanah air, manusia juga harus mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rane yo. Kelapor apa cocok tentara po. Umpama nek nang ndonga syarat. Kok isi ora iso ora iso organisasi PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia. Gimana, setuju? Setuju. Kalau yang sudah selesai, nanti silakan dikonsultasikan ke pelatih pendamping ya. Jadi harus ada tanda tangan pelatih pendamping. Jadi tidak asal kalian membuat. Ya, kalau tidak di ACC oleh pelatih pendamping berarti kalian harus memperbaiki.
panitia berhalaman. Ada kesalahpahaman antara kita melaju ke soal nomor 4. Perhatiannya tadi ada yang kan harus diselesaikan dulu ya. Dan untuk lebih fair ya, kita diam dulu terus. Independensian dari wadah panitia dan bagaimana transparansi dari panitia. Besar-besarnya kita ada lomba-lomba yang lain. Disuruh mimpin upacara, terus malam tadi juga upacara. Jadi siapakah bapak pandu sedunia?